cincin yang hitam tapi yang udah dikeringkan. Terus ini ada ebi. Udah simpel, cuma itu. Oh iya, ini aku lupa. Ini itu apa namanya? Bawang putih sama ketumbar yang udah dihaluskan. Kenapa aku taruh sini? Soalnya aku kalau masak-masak itu biar cepet, biar simpel. Jadi aku haluskan, terus aku masukin toples, terus masukin kulkas. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, masukkan dulu ini bawang merah. Nah, ini kan udah harum. Udah harum kan kayak gini toh. Terus masukin lobak.
masukin. Lanjut terus wortel. Kita tunggu dulu, kita tutup. Nah, setelah sekitar 5 menit kita buka ya teman. Nanti buka, aduk-aduk. Gak usah ditambah air. Cuma gini aja nanti airnya keluar sendiri. Tepung. Kira aja, yang penting cuer, maksudnya nggak cuer-cuer banget, nggak kental-kental banget. Kecilkan api. Jadi seperti ini, masuk, matikan api. Terus masukkan ke dalam wadah. Aku pakai ini panci. Ini tadi bekas tepung, nggak apa-apa, nggak usah dicuci. Pakai tenko, aku kasih air kurang lebih 2 mangkok air. Nah, setelah ini taruh, tutup.